dipersembahkan oleh Polda Metro Jaya memanggil saksi ahli untuk meneliti keaslian foto dalam kasus percakapan WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizik Sihab dan Firza Husein. Saksi ahli memastikan foto perempuan tanpa busana yang beredar di situs Balada Cinta Rizik adalah Firza Husein. Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Heri Cahyono, ahli pengenalan wajah dari Inavis Mabes Polri, terkait kasus percakapan via WhatsApp antara pimpinan FPI, Rizik Sihab, dengan Firza Husein yang diduga mengandung konten pornografi. Hasil analisa saksi ahli menunjukkan, perempuan tanpa busana dalam percakapan tersebut adalah Firza Husein. Saksi ahli menggunakan program pemindai biometrik yang mampu mencocokkan wajah dari sejumlah foto. Foto yang menjadi pembanding adalah foto Firza Husein yang diambil penyidik saat Firza ditahan di rutan Makobrimob. Selain itu, saksi ahli juga menggunakan program yang mampu mengungkap identitas pemilik wajah dalam foto. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, polisi akan memanggil Firza Husein dan Emma besok pagi. Maupun hasil analisa kami dari pengamatan secara mendetail disebutkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinavis Barreskrim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Ini sekian.